Halo semuanya dan selamat datang di Sofa Ramadan. Dan kali ini gue mau main game yang namanya Brio Virtual Drift Challenge atau apalah ini gitu. Jadi bisa dibilang ini Aspart 8 yang isinya cuma Brio doang. Terus nggak bohong. Ini ya mobil itu ada sih Honda Brio RS. Terus ada Brio 1 ya. Terus kalau cat mobil kita coba bisa beli cat yang orisinilnya. Ya tapi ini gue pakai Brio RS aja yang beda pelek. Apa warna hitam karena terlalu memori. Anyway, nah ini mungkin yang nggak segede Aspart 9 tapi Aspart 8 gamenya cuma 90 mega pas download. Pas masuknya lagi sih nggak ada download lagi. Cuma ya itu akan kelas. Terus ada campaign, ada release cuma segini doang. Oh enggak, masih bisa keluar keluar. Okay. Cuma ada 100 bintang ya di atas. Nggak tahu sih kalau Aspart. Pencet Aspart 8 kayak gimana? Karena gua nggak pernah main. Gua langsung Aspart 8 ini. Enggak ada yang dulu Aspart. Nah. Anyway, kembali lagi ke sini. Kalau kalian tadi yang lihat top speednya cuma sekitar 140, 160-an kilometer per jam. Tapi ya lihat aja aslinya. Oh boy, kalau mobil aslinya lebih, kalau di sini lebih juga. Nah ini bisa kelihatan sih ini kayak Aspart 8 banget. Damn, kena. Terus kalau ngedrift cukup menyedihkan sebenarnya kalau boleh jujur. Astaga, oke, barusan muncul Google Assistant. Oke, biar gini nggak bisa muter ya, susah driftnya, nggak bohong. Entah kenapa ya, gue nggak paham. Tapi aneh banget sih rasanya buat melihat Brio ya, sebuah mobil kecil yang sering kita lihat di jalanan mungkin tiap hari kalau keluar. Gue sih nggak. Dan, tapi ada di game Aspart ya. Ini bisa bilang Aspart karena emang ya nggak rekor sih tadi kita karena ya kecepatan. Tapi pas masuk ini ada kelihatan developernya ini game love. Kalau di ngeliat di Google Play Store sih tulisannya Honda Prospect Motor ya, sebagai TPM-nya Honda di sini, Honda mobil. Intinya gitu dong. Padahal kalau di Aspart 9 gua mobil apapun bisa gua driftin gitu kan sebenarnya. Ini kurang lebih ya kalau kalian pernah main Aspart 8 ya kayak gini. Terus ada fun fact Honda, ada banyak gerbang gua drift melalui gerbang. Oh ya, dan ini by the way pake bahasa Indonesia karena ada bahasa Indonesia. Sebenarnya ada bahasa Inggris, cuma gua set bahasa Indonesia bukan biar ngerti tapi biar lucu aja. Jarak trip 300 meter lagi sempurna. Mobil apa saja ya, ada Brio doang. Tapi mungkin kita coba Brio satu ya kali ya, karena yang sama aja. Terus suara aku nih mulai balapan. Selain balap di sirkuit Honda juga menggelar kompetisi slalom Brio Saturn Day Night Challenge sejak tahun 2013. 2013. Oke, ngomong-ngomong soal Brio ini pertama kali masuk ke Indonesia, launchingnya juga sebenarnya sih. Waktu itu 2012 masuk ke Indonesia tuh sekitar 2012 akhir, dan waktu itu masih si Brio dari Thailand. Sebelum akhirnya entah 2012 akhir itu atau 2013 dia mulai buatan sini. Kok bisa berhenti? Harus di tap gitu.
rasanya kalau gue main Asphalt 9 nggak perlu harus di tap 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 gitu deh. Ya, nabrak sendiri. Mereknya masih bahasa Inggris. Tapi gue penasaran ya. Sebenarnya apa yang dipikirkan Honda buat kenapa ada bikin game ini, bukan bikin game sih, karena bayar. Oh wait, gue baru ngakses sesuatu. Jangan bilang kalau nggak ada. Iya benar. Tapi kenapa gue nggak bisa flat spin ya? Padahal kayaknya waktu itu tutorialnya bisa. Tapi entah kenapa mirip gue belok. Di sini nggak bisa perfect micro. Iya serius, gue nggak paham kenapa. Oh mungkin harus pas loncat doang kali ya. Karena kalau udah 9 kan bisa sambil jalan gitu kan. Pas di itu terus kita flash spin gitu kan, terus arahin ke track mulu udah kesel banget. Kita arahin ke musuhnya biar bisa take down gitu. Mungkin asal kan bisa juga sih, tapi gua gak tau kenapa disini gak bisa. I don't know. Masa kacang banget. Orangnya nggak terlalu ambisius ya buat sebuah Brio. Oh, udah terlalu jauh tadi. Dapat. Kau gue malah. Oh. Kukira di hole ternyata dipencet aja. Masuk ternyata. Kujindang. Ada batas waktunya, sekitar 15 detik lagi. 160, nggak mau nambah. Blok aja. Gitu banget. Serius gue emang nggak paham kenapa ini nggak bisa flat spin apa segala. Ya gitu deh. Jadi ya, ya udahlah ya karena emang game ini cuma segini doang pakai Brio. Ya mungkin ya segini aja lah buat video kali ini. Nah, terima kasih kalian karena nonton, jangan lupa buat like dan share video ini, subscribe channel gue kalau belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.